أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله، kita menyatakan kesyukuran yang tidak terhingga kepada Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi diberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama kita berada di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan perkongsian pada pagi ini akan memberikan manfaat yang besar kepada kita dan akan meningkatkan lagi keimanan di dalam jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lama lagi kita akan sama-sama menyambut hari raya kurban. Satu hari Aid, perayaan yang penting kepada umat Islam khususnya, dan diangkat Aid Adha ini lebih besar berbanding dengan Aid Fitri. Antara tanda kebesarannya ialah diberikan lebih hari tasyrik berbanding dengan hari Aid Fitri. Aidil Adha Allah Ta'ala memberikan 3 hari tasyrik, diharamkan berpuasa sepanjang 3 hari itu dan digalakkan bertakbir membesarkan Allah sepanjang hari itu. Adapun Aidil Fitri hanyalah 1 hari yang diberikan. Jadi pagi ini kita ingin melihat kenapakah Aidil Adha ini diangkat lebih berbanding dengan Aidil Fitri. Apakah manfaat yang ada di dalamnya dan bagaimana ia boleh memberikan kesan besar kepada jiwa kita. Sekali pandang kita dapat melihat sambutan Hari Raya Aidilfitri dalam masyarakat kita nampaknya lebih besar, lebih penting dan lebih meriah daripada Aidil Adha. Sedangkan kalau nak ikut betul-betulnya, Aidil Adha itulah lebih besar isyarat yang Allah Ta'ala dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikan. Di dalam banyak aspek, banyak sudut yang kita boleh lihat dalam Aidil Adha ini, ada satu perkataan yang penting iaitu adha, iaitu pengorbanan. Bagaimanakah pasangan keluarga yang sangat hebat ini? Allah Ta'ala menceritakan keluarga ini berkali-kali di dalam Al-Quran. Antaranya ialah ujian yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi yang bernama Nabi Allah Ibrahim bersama dengan anaknya Ismail.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuk fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahul azim. Apabila telah pun sampai, falamma balagha, apabila telah pun sampai umurnya, balagha, bahasa kita selalu kita guna dalam masyarakat kita adalah baligh. Apabila telah pun baligh, siapa yang baligh? Tafsir, ulama-ulama tafsir memberikan isyarat bahawa itu adalah merujuk kepada Nabi Ismail. As-sa'ya qala, maka berkatalah si ayah ini, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku nampak, fil manam, dalam tidurku, dalam mimpiku. Ara menunjukkan bahawa pemerhatian itu bukan sekali tapi berkali-kali. Kerana dalam bahasa Arab ada makna lain, ada perkataan lain untuk memberikan maksud tengok. Antaranya adalah absar. Ara, ara lebih merujuk kepada aku dah perhatikan, bukan sekali tetapi berkali-kali. Sekiranya ada orang yang mendakwa bahawa Ibrahim ini sebenarnya mimpi itu bukan datang daripada Allah Ta'ala, mimpi ini datang daripada syaitan, iblis yang menghasut untuk menyembelih anak, maka perkataan ara hendaklah ditakrifkan, hendaklah difahami dengan betul-betul. Nampaknya Nabi Allah Ibrahim bukannya sekali mimpi, tetapi perkataan ara menunjukkan bahawa Nabi Allah Ibrahim telah meneliti dengan sungguh-sungguh. Bererti membezakan dengan benar, betulkah nimai daripada Allah Ta'ala ataupun ini sebenarnya adalah hasutan iblis syaitan. Ara itu walaupun satu perkataan tetapi memberikan kita faham penelitian yang sangat berat dan dalam dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim sebelum minta pandangan anak dia. Wahai anakku, inni ara fil manam, aku nampak di dalam tidurku. Al manam merujuk kepada tidur yang bersamanya ada mimpi. Sudah cerita dah sebelum ni, perkataan Arab tidur ni banyak. An-naum, tidur juga. Al manam, tidur juga. Apa beza? An-naum, tidur mampu. Tidur yang semata-mata tidur. As-salatu khairu minan naum. Solat itu lebih baik daripada tidur. Kenapa tidak disebut as-salatu khairu minan manam? Sebab al-manam lebih merujuk kepada tidur yang diganggu dengan mimpi. Al-manam. Demikian bahasa Arab. Ketika mana nak menggambarkan ciri-ciri sesuatu, maka perkataannya juga berubah. Anni azbahuk, iaitu dalam mimpi itu aku nampak engkau akan disembelih. Azbahuk, dia bukan aku nampak kena sembelih. Seperti mana yang kadang-kadang kita juga dapat maklumat begini. In anni azbahu menunjukkan bahawa aku nampak engkau akan disembelih. Maka situasi nampak kena sembelih dengan nampak akan disembelih serupa ke beza? Beza. Kalau nampak kena sembelih memang jelas dah. Nampak kena sembelih, tengkok mungkin dah kena sembelih, mungkin kepala dah tercabut daripada badan, nampak kena sembelih. Tapi bila azbahu menunjukkan akan,
akan disembelih. Maknanya preparation, persediaan untuk sembelih itu sedang berlaku. Tapi adakah itu menunjukkan bahawa penyembelihan itu telah berlaku? Jawapannya tidak. Jadi Nabi Allah Ibrahim tanya ini kepada Ismail, "Fanzur," maka perhatikanlah, "Madza tara," apa pandangan kamu? Okey. "Madza tara," apa pandangan kamu? Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian. Nabi Ismail waktu itu masih lagi seorang remaja, baru remaja. Macam mana kita tahu Quran sebut falamma balagha. Untuk rekod, Nabi Allah Ibrahim ayahnya dengan Ismail, pertemuan mereka sejak kecil dikatakan dalam ahli, dalam kitab-kitab sirah, pertemuan mereka adalah sangat sedikit. Dalam tafsir Al-Munir mengatakan bahawa pertemuan Nabi Ibrahim dengan Ismail waktu kecil, tak masuk lagi lah pertemuan bila besar. Start daripada lahir, kemudian dibawa. Start daripada dibawa Ismail bersama dengan ibunya itu, ditinggalkan di Mekah. Start daripada tu, pertemuan mereka itu dikatakan hanya 3 kali sahaja. Agak-agak lah tuan-tuan, agak-agak kita lah kan. Kalau seorang anak pak cuma jumpa 3 kali je, agak-agak anak cam lah pak dah. Anak tak cam, pak cam lah. Tapi si anak ni, dia tengok, dia relin, ni siapa dia ni, orang tua mana ni. Pasal waktu kecil ya ada bersama, tengah duduk membesar tu tiba-tiba ayah tu tak ada. Pasal ayah kena duduk di tempat lain. Maka sesekali sahaja Nabi Allah Ibrahim akan datang ke Mekah tu untuk ziarah keluarganya. Dan dikatakan sepanjang tempoh itu hanya 3 kali sahaja. Lepas daripada itu baru banyak. Tapi dalam tempoh falamma balagha ni, waktu tu hanya 3 kali sahaja. Logik akal kita, kita kata adat kita lah, memang tak kenal ya. Tiba-tiba bila si ayah ni balik, ayah ni kata apa? "Wahai anak, aku nampak dalam mimpiku kau kena sembelih. Apa pandangan kamu?" Agak-agak anak ni nak jawab apa? Seorang anak yang jarang jumpa ayah dia, jarang sangatlah, tiba-tiba diminta pandangan oleh ayah begitu. Apa respon anak sepatutnya? Kan? Try balik lagi tuan-tuan, tanya anak. "Ayah, mimpi tadi. Dengar kuliah subuh tadi lena-lena mimpi bila?" Kan? "Nampak hang kena sembelih. Lah nak tanya pandangan lagu mana? Tengok tengah dia kata apa." Mesti dia akan kata tak berapa betul dah kita ni nak sembelih orang. Dah lah zaman-zaman lah, musim-musim lah ni banyak sangat dah sembelih orang ni. Banyak sangat dah hal-hal yang bersifat emotional disorder, gangguan emosi. Jadi logik akal mengatakan bahawa ini benda yang tidak baik. There is not good manners. Bukan satu akhlak yang baik sebab melibatkan sembelih orang. Tak peliklah kalau ada kita dengar pandangan-pandangan yang tertentu yang mengatakan bahawa Ibrahim ini dihasut oleh iblis. Sembelih anak, hallucination. Orang psikologi, orang kaunseling kata Nabi Ibrahim ni sakit. Sakit apa? Hallucination. Dapat dengar suara duk bisik kata suruh sembelih, suruh sembelih, suruh sembelih. Macam hal duk jadi. Baik. Bila diminta pandangan kepada anak, anak ni boleh respon macam-macam jawapan. Melihat kepada kekerapan pertemuan mereka, kita dengar, kita tahu dah depa ni memanglah tak rapih. Tak rapih, pasal jarang jumpa. Bila tak rapih, pandangan-pandangan ni kadang-kadang dia jadi tak mesra. Nak menerima pandangan itu bukan semudah-mudahnya. Maka si anak boleh menafikan. Tapi Quran rekod, Quran kata apa? Qala ya abati, wahai ayahku,
Tuan-tuan tengok macam mana indahnya bahasa Arab ni. Kita tak mahir bahasa Arab tak apa. Tapi jangan benci bahasa Arab. Tak reti bahasa Arab tak apa. Kan? Mungkin kita lebih mahir bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke tak apa. Tapi jangan benci bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ini Allah Ta'ala angkat darjatnya sangat tinggi. Ketika mana Al-Quran turun, bahasa yang paling popular dan paling berpengaruh pada waktu itu 1400 tahun yang lalu adalah bahasa Rom dengan bahasa Parsi. Sebab apa bahasa ni? Kerana ini adalah dua kuasa besar yang mencorakkan pengaruh bentuk pemerintahan, bentuk sistem peperangan yang ada pada waktu itu. Jadi logik akan bila Quran turun, jika Al-Quran berniat untuk mempengaruhi orang, maka bahasa yang paling popular hendaklah digunakan. Baru orang ramai boleh terima. Orang Rom, orang Parsi boleh terima sebab Quran turun dengan bahasa itu. Tapi tengoklah, Al-Quran turun dalam bahasa yang jarang digunakan, bahkan bahasa yang terpencil. Jauh nun, di Mekah sana orang tak pakai. Nun di Madinah sana, yang tidak ada sebarang apa pun pada waktu itu. Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Bila Al-Quran turun dalam bahasa Arab, tuan-tuan, maknanya ada sebab. Antara sebab yang Allah Ta'ala sebut, la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab, mudah-mudahan kalian menjadi orang yang memahami. Bererti bahasa lain tidak dapat difahami, tidak dapat memberikan elemen faham itu dengan tepat. Al-Quran boleh memberikan elemen itu dengan tepat. Contoh perkataan qala ya abati. Ya abati, tuan-tuan perempuan, Al-Quran bila kita baca dialog-dialog orang yang ada dalam Al-Quran, kita tak boleh dengar suara mereka, satu. Kedua, kita tak boleh tahu lenggok gaya mereka. Tengah duk memekik ke? Tengah duk cakap lembut ke? Tengah duk meleret ke? Kita tak tahu. Sebab Al-Quran hanya merekodkan kata-kata. Tuan-tuan pernah baca ni tak apa? Laporan mahkamah. Kalau ada kes-kes mahkamah apa-apa, laporan tu akan di-type oleh pegawai kerani yang ada dalam mahkamah tersebut. Dia akan type macam mana? Dia akan type dalam bentuk kata-kata. Berkata peguam bela dalam kurungan bla 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 bla. Adalah ayat dia apa tu. Dia tak kata lah berkata peguam bela lagu tu, tapi dia ada ayat dia. Mereka rekod kata-kata tu. Pada waktu rekod kata-kata tersebut, jika ada melibatkan elemen-elemen emosi, dia akan buat dalam kurungan dan dia akan kata sambil ketawa, sambil apa, menangis. Dia akan buat begitu supaya si pembaca tu boleh tahu bahawa dialog itu sedang berlaku dalam keadaan mood emosi apa. Tengah seronok ke, tengah marah ke, tengah ketawa ke. Okey, begitu cara. Kalau tuan-tuan tengok apa DVD ke VCD yang ada subtitle dekat bawah tu, kan? Kadang-kadang dia buat macam tu juga. Dia buat dalam kurungan tengah ketawa. Terutamanya apabila tuan-tuan perempuan select subtitle untuk orang yang pekak. Orang yang pekak, eh? Klik dekat situ, dia akan keluar yang bawah tu nanti subtitle untuk orang pekak tu. Dia akan tulis sekali dengan macam mana dia punya respon emosi, sambil menangis, sambil menjerit. Dia akan buat begitu. Jadi kita tahulah dialog tu dibaca dengan emosi yang macam mana. Bahasa Arab tuan, Al-Quran tak ada benda tu. Setakat yang kita baca, ada tak dia tulis situ falamma balagha ma'u sa'ya qala, berkata Ibrahim ya bunayya, wahai anakku, dalam kurungan sambil menangis. Tak ada. Jadi kita pun tak tahu emosi Ibrahim kepada anak waktu ni macam mana.
Dan emosi si anak respon balik kepada ayah ni macam mana, kita pun tak tahu. Sebab tidak ada kurungan tadi tu. Sambil menjerit, Ismail menjawab balik kepada ayahnya. Tak ada. Direct terus aja. Qala ya abati. Maka berkatalah Ismail, ya abati, wahai ayahku. Tiba-tiba bahasa Arab ni tuan-tuan, Al-Quran membantu kita. Tak ada sambil ketawa, sambil menangis tu tak ada. Tapi kita boleh tahu berdasarkan kepada nahu, penggunaan bahasa yang digunakan oleh mereka. Perhatikan perkataan ya abati itu. Ya abati. Abati. Ada ta di belakang, itu adalah ta marbutah, ta memberikan sifat kepada perkataan aba, abi, ayah, muannas. Sepatutnya aba, abi ni muzakkar, kata nama lelaki. Tetapi dalam gaya bahasa Arab, ia boleh diubah menjadi muannas, kata nama perempuan, dengan cara meletakkan ta marbutah di belakang. Macam tu. Baik, kenapa boleh ubah-ubah ni? Untuk apa? Syok-syok je kan? Dalam nahwu tuan-tuan, apabila sesuatu yang bersifat kata nama lelaki, muzakkar, diubah menjadi kata nama perempuan, muannas, tujuannya adalah untuk memberikan kelembutan, sama ada dalam bentuk kata-kata ataupun dalam bentuk sifat kepada kata nama tersebut. Jadi fahamlah kita apabila Nabi Ismail memanggil ayahnya dengan panggilan ya abati, itu menunjukkan satu panggilan yang lembut. Sepatutnya ya abi. Ya aba boleh juga. Ya aba. Sepatutnya itu saja, tak perlu ta di belakang. Sebab sifat aba lelaki, maka panggilannya aba, abi. Tapi kenapa dipanggil abati? Nak tunjukkan pada kita betapa lembutnya panggilan Ismail kepada ayahnya, sehinggakan diletakkan ta di belakang dalam panggilan ayah. Tu dia. Macam tu sekali. Macam tu sekali. Dan ini juga memberikan kita satu lagi maklumat penting, iaitu Ismail dalam keadaan diberikan bukan arahan, tapi diminta pandangan oleh ayahnya. Ini bab 9, azbahuk. Azbahuk ni cerita hidup mati. Sepatutnya Ismail respon dalam keadaan terkejut, dalam keadaan ai pesepa ni ayah, duk tak duk dah lah kita jarang jumpa, balik-balik duk kira buka tajuk nak sembelih orang. Sepatutnya begitulah moodnya. Tiba-tiba Ismail memanggil ayahnya masih lagi dengan panggilan yang lembut, ya abati. Dalam masjid surau kita ni, yang mana yang di rumah dipanggil abah, abah, ada orang ramai panggil abah, anak-anak panggil dia abah. Bila panggil abah ni, maknanya itu adalah panggilan sama dengan panggilan Ismail kepada Ibrahim. Abah tu hasil daripada perkataan aba, abi. Ada juga hak panggil abi. Siapa-siapa di rumah panggil abah, maknanya dimuannaskanlah perkataan itu. Abi muzakkar. Jadi siapa-siapa yang dipanggil abi, patutnya garang lagi lah daripada abah. Abah ni lembut sikit sebab dia ta belakang. Tapi hak kita duk kenal, abah ni garang, abi ni lembut sikit, dia terbalik. Dengar abah tu, abah balik dah, abah balik dah. Dia dengar abah tu dia garang. Ayah lembut lagi. Ayah ni bukan panggilan Arab. Ayah ni panggilan Melayu. Ayah dengan ayah apa beza? Ayah satu, ayah satu. Ayah, apa beza ayah dengan ayah? Panggilan tu melembutkan. Ayah, daddy, ada ke orang panggil daddy? Daddy, ada. Daddy, lagi papa. Lagi, kalau kami ikut belah baling tu, dia panggil pak. Pak kasar. Tapi pak paling lembut sekali. Tengok pak dah buat pak. Tak terbang lah pak. Pak tu keras tu. Keras.
Tapi lembut untuk panggilan di sana. Kalau di sebelah Sarawak, ada yang dipanggil apak. Ini untuk orang Melanau, Bidayuh, apak. Apak. Apapun di rumah, tak ada orang panggil father. Tidak. Father, tak ada. Sedangkan father tu adalah bahasa yang paling rasmi kan. Father kan. Tak ada orang panggil father. Dekat church je orang panggil father. Father. Okey. Fahamlah kita. Ismail memanggil ayahnya dengan panggilan yang sangat lembut. Macam mana hampa tahu? Hampa dengar bunyi ke? Hampa datang tu ke waktu tu? Jawapan kita, perhatikan ayat yang digunakan. Ya abati. Inilah dia keindahan bahasa Arab. Sebab tu tak reti bahasa Arab tak apa. Tapi jangan benci. Dan jangan buat kenyataan-kenyataan yang mengatakan bahawa bahasa Arab ni tidak menyumbang bahasa untuk ilmu. Tak menyumbang langsung. Tak menyumbang ke apa tak faham dua tu ya. Tak menyumbang ke hamba sendiri tak pernah memahami apa sebenarnya bahasa Arab ini. Dia bukan bahasa Arab hadap pakai di rumah tu. Ami tu. Ini bahasa Arab yang penuh, komplit, lengkap dengan segala-gala elemen untuk membuatkan kamu taqilun, kamu faham. Af'al ma tu'mar. Kata Ismail kepada ayahnya, wahai ayah, af'al. Fi'il amal tu ya, af'al. Apa makna af'al? Buatlah. Dan buatlah itu bukannya buatlah nanti, tapi buatlah sekarang. Ma tu'mar. Apa yang telah diperintahkan. Sebab Ismail tahu ini adalah mimpi datang daripada Allah. Jika ini mimpi datang daripada syaitan, daripada iblis, si ayah tak akan berkongsi dengan anak. Bila madza tara, minta pandangan daripada kepada anak, maka anak tahu ini adalah datang daripada Allah. Dan untuk rekod juga tuan-tuan puan-puan, jangan lupa cerita Nabi Allah Ibrahim sejak daripada kecil sampailah Nabi Ibrahim usianya syekha, tua. Tidak pernah gagal untuk tidak mengikut perintah Allah. Tak pernah gagal. Sejak daripada kecil. Sejak daripada umur sebaya dengan Ismail lagi. Masih ingat lagi ketika mana Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Ini zaman muda-muda kan. Lempak masuk dalam api. Pasal apa? Berbahas. Berdebat. Dengan raja yang mengaku Tuhan. Namrud. Pada waktu itu. Lempak masuk dalam api. Dan api itu tak memberikan kesan apa pun kepada tubuh badannya. Jangan lupa juga kepada cerita waktu zaman muda lagi. Dia buat kerja dengan ayah. Yang dikatakan ayah itu pembuat patung berhala. Sebahagian pandangan mengatakan bahawa ayahnya orang baik. Cuma waktu tu nak cari makan. Dan cara cari makan paling cepat, paling mudah adalah buat patung berhala. Orang beli. Buat benda lain orang tak beli. Kemudian minta Ibrahim jual. Dan Ibrahim tak pula kata waktu tu, benda ni salah ayah. Benda ni syirik. Tidak. Ibrahim ambil patung-patung tersebut, pi jual. Dan cara jual macam mana? Siapa nak beli patung berhala, patung yang tak memberi manfaat ini? Siapa nak beli? Siapa nak beli? Langsung tak bagi manfaat. Siapa nak beli? Orang geram yang tengok dia. Kan? Sakci. Pasal cara dia jual tu, siapa nak beli benda yang tak bagi manfaat ni? Siapa nak beli? Silakan. Saya nak jual benda yang tak bagi manfaat. Siapa nak beli? Silakan. Jual nasi lemak, hamak tak sedap. Agak-agak orang nak beli ya? Buat macam-macam kan? Siapa nak beli nasi lemak? Tak sedap langsung. Siapa nak beli? Akhirnya dia bawa balik. Ayah dia terkejut. Siapa ni? Patung tak terjual. Dia kata, ayah, cik dah jual. Tapi orang tak mau beli, nak buat macam mana? Betul lah. Memang dia jual. Antara dia dengan ayah selesai. Sebab ayah suruh dia jual. Dia memang dia jual. Cuma ayah dia tak habak je. Jual cara macam mana. Maka Ibrahim jual cara dia. Jual cara dia, siapa pun tak beli. Menyebabkan terselamatlah dia daripada menggalakkan orang untuk beli patung berhala.
Itu Nabi Allah Ibrahim sejak dia kecil lagi. Memang cerdik. Dan banyak lagi contoh-contoh lain kalau kita nak tengok balik. Maknanya apa? Nabi Allah Ibrahim bukan seorang lelaki yang gagal atau yang pernah gagal untuk tidak ikut perintah Allah. Bila datang ujian menyembelih anak, tuan-tuan dan puan-puan, agak-agak. Katakan jika Ismail jawab, "Ayah, sorry to say, tak boleh ayah. Ni cerita sembelih ni, dahlah jarang-jarang balik." Lepas tu bila balik, duk kira nak sembelih orang. "Minta maaf lah ayah, cik tak bagi." Agak-agak, jika inilah jawapan Ismail, saya nak tanya tuan-tuan, puan-puan sekalian, adakah Ibrahim tak akan sembelih anak Allah? Sengak kan pagi-pagi. Jika itulah jawapan Ismail, dia tak bagi. "Maza tara, apa pandanganmu wahai anak?" Tak boleh. Agak-agak adakah Ibrahim akan ikut kata-kata anak ni? Tuan-tuan, puan-puan sekalian, dalam keadaan track record ibadat manusuki, nusuk ibadat pengorbanan sacrifice Ibrahim sejak daripada kecil sampailah syekha, sampailah tua, tak pernah gagal daripada apa yang Allah Ta'ala suruh. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala suruh sembelih anak, agak-agak Ibrahim nak buat ke tak mau buat? Bila anak kata tak boleh, tetap akan buat. Setuju? Sebab kalau si Ismail kata tak boleh ayah, hang kena ingat, aku zaman kecil dulu, aku pernah kena lempak dalam api tu. Hak tu cerita Fat dengan Raja Namrud. Tu cerita hidup mati ke? Setakat sembelih hang ni apa sangat? Kan? Jadi di sinilah satu benda yang kita nak fikir sama-sama. Kenapa Aidil Adha tu penting nak jawab soalan pertama tadi tu? Kan? Supaya kita dapat feeling ni, seminggu dua ni. Nak pergi ke Aidil Adha tu, dia bukan kira nak sembelih lembu lah. Dia duduk nampak Adha lembu, lembu Adha. Lepas tu boleh buat gebok, kira yang tu lah. Dia duduk nampak tu lah. Nak pergi jauh lagi ni. Jauh lagi pengorbanan sebenarnya yang kita nak faham cerita Aidil Adha. Antaranya, kita nak tengok dalam sudut pandang ini. Pasal apa, bila kita dah setuju tadi, Ibrahim tetap akan sembelih anak. Walau apa jawapan anak tersebut. Tapi kenapa masih lagi diminta pandangan Mazatara? Masih minta pandangan anak. Sepatutnya, tak usah nak minta pandangan lah. Terus bagi arahannya. "Wahai anak, dalam mimpi ayah nampak engkau disembelih. Engkau akan disembelih. Siap sedia wahai anak. Ini perintah Allah." Boleh je. Tapi kenapa ada perkataan tiga itu? Fanzur madza tara. Maka perhatikanlah. Tolong tengok sat, tolong teliti sat wahai anak. Madza tara? Apa pandanganmu? Untuk apa soalan ini ditanya? Untuk apa pandangan ini diminta? Sedangkan Nabi Allah Ibrahim pun tahu ini arahan Allah, tak perlu minta pandangan orang. Tuan-tuan, pagi-pagi dah main soalan berat lah. Pagi-pagi dah duduk pusi kan. Baik, ini cara macam mana agama kita berinteraksi melalui Al-Quran dengan kita. Yang selama ni kita duduk baca Quran, mungkin dia tak sampai sebab kita hanya membaca. Sedangkan Quran sedang menghantar banyak maklumat pada kita untuk kita fikir. Apa jawapannya tuan-tuan? Pertama, Nabi Allah Ibrahim bukan nak jawapan Ismail. Ambagilah jawapan apa pun, sembelih tetap akan berlaku. Sebab Ibrahim track record cukup cantik antara dia dengan Allah Ta'ala. Tak pernah gagal. Tak pernah kancui lah kita kata. Habis tu minta pandangan pasal apa? Sebab ada satu lagi niat Nabi Allah Ibrahim, iaitu dia nak check. Adakah Ismail ini anak yang aku doa-doa sebelum ni? Betul. Ada banyak doa-doa Nabi Allah Ibrahim sebelum kelahiran anak. Yang kita tahu Nabi Allah Ibrahim cukup susah nak dapat anak. Cukup susah. Hujung usianya barulah dapat anak. Jadi Ibrahim nak check.
Adakah budak ini adalah budak yang aku minta doa dulu kepada Allah? Apa dia? Nak anak yang soleh, nak lelaki yang soleh dan boleh menyambung kenabiannya, kerasulannya. Cara aku nak detect, takkan nak tanya, wahai anak, wahai anak, hang ni rasul kah? Contohnya, direct sangat. Jadi caranya ialah dengan soalan begini. Sebab itu ayat ini bermula dengan falamma balagha. Maka Nabi Allah Ibrahim sudah sampai masa nak check sebab anak aku dah baligh. Aku nak check dia ni betul ke anak yang aku duk minta dalam doa selama ni, iaitu seorang anak yang soleh lelaki dan dia sedang siap sedia dan disiapkan oleh Allah Taala untuk menjadi rasul. Caranya macam mana? Aku nak tanyalah, madza tara? Jika Ismail jawab, sorry to say, wahai ayah, tak boleh. Ibrahim akan kata apa? Terima kasih. Dapat dua maklumat. Pertama, hang bukan anak yang aku dah doa dulu. Sebab perintah Allah pun, hang tak mau. Yang kedua, tak lama lagi hang kena sembelih. Hak tu jalan tetap jalan. Maka aku tak rugi apa-apa kalau sembelih. Pasal ini bukan anak yang aku minta dulu. Nampak? Tiba-tiba Ismail jawab, af'al ma tu'ma, wahai ayah, buatlah apa yang diperintahkan. Zas. Terus Ibrahim dapat maklumat, inilah dia anak aku yang aku duk doa selama ni. Betul dah, betul dah. Satajiduni insya-Allah, ditambah lagi dengan maklumat lain, wahai ayah, satajiduni insya-Allah, ayah akan lihat anak anda dengan izin Allah insya-Allah, minas sabirin, dalam kalangan orang-orang yang sabar. Antara ciri-ciri rasul, apabila setiap benda yang berlaku akan disabitkan terus dengan Allah Taala. Dan Ismail telah menampakkan ciri-ciri tersebut awal-awal lagi, iaitu setiap benda dia akan sebut insya Allah, masya Allah, alhamdulillah. Tak apa ayah, buat ayah. Ayah akan tengok, cek, insya Allah akan orang yang sabar, akan jadi orang yang sabar. Ayat 102 surah Saffat ni, tuan-tuan perempuan, langsung tak sebut nama. Jika tuan-tuan buka ayat sebelumnya pun, 100-101 surah Saffat, atau selepasnya 103-104, tidak disebut nama Ismail. Maka di sinilah dimanipulasikan oleh orang-orang Nasara dengan mengatakan, orang-orang Yahud juga, orang-orang Israel juga mengatakan bahawa ini bukan Ismail. Tapi dia berkata apa? Tuan-tuan buka dalam kitab Injil, ada tulis di sana, mereka mengatakan ini adalah adik kepada Ismail, iaitu Ishaq. Sebab tak ada nama. Pasal apa dia pun tukar nama? Sebab ini cerita seorang anak yang baik. Mana boleh pergi ke Ismail? Dia mesti pergi ke Ishaq. Supaya Ishaq keturunan Sarah, dan Sarah adalah keturunan Bani Israel. Tuan-tuan perempuan sekalian, tetapi dipertikaikan. Pertama, sebab perkataan minas sabiri menunjukkan bahawa ini adalah anak-anak yang sabar. Dan anak-anak yang sabar dikatakan lebih mirip dan lebih merujuk kepada keluarga Siti, bukan Siti Sarah, tapi keluarga Hajar. Sebab mereka dia yang ditinggalkan lama di Mekah. Maka minas sabiri ini seringkali digunakan oleh keluarga sebelah Hajar berbanding dengan keluarga sebelah Sarah. Bukan nak kata keluarga Sarah ni tak sabar, tapi ciri-ciri menunjukkan bahawa keluarga sebelah Sarah ini, mereka lebih outspoken sikit, lebih vocal sikit. Sebab tu dikatakan Sarah. Quran sebut ni Sarah. Sarah ni menjerit. Fis Sarah. Sarah ni maknanya menjerit. Ketika mana datangnya malaikat menyerupai manusia pergi ke rumah Ibrahim, di sebelah ada yang kata Palestin, Kanaan, ada yang kata sebelah Babylon.
Bila sampai di rumah tersebut, rupa-rupanya dia pemai untuk nak bagi maklumat bahawa Sarah sedang mengandung. Untuk rekod, Sarah sebenarnya ada seorang perempuan yang mandul yang tidak dapat melahirkan anak. Sebab tu diberikan keizinan Ibrahim mendekati Hajar. Dapatlah anak Ismail. Baik. Bila datang kumpulan malaikat ini memaklumkan kepada Sarah bahawa dalam rahimnya itu ada anak, maka Quran merekodkan bahawa Sarah waktu itu menjerit. Dan perkataan digunakan adalah fissarah, menepuk-nepuk mukanya. Dia menepuk-nepuk mukanya sambil mengatakan suara yang dengan kuat, macam mana boleh jadi macam ni? Aku ni mandul dan dia tu syaikha. Dia tunjuk kat siapa tu? Tunjuk dekat Ibrahim. Dan dia tu tua. Nampak tak vokal, tak vokal Sarah ni? Habak dekat lelaki dia tua. Memang tua lah, tapi tersedut habak. Tak apa. Tapi Quran cerita benda ni. Quran nak habak kata inilah dia sifat ibu Sarah. Vokal sikit. Sedangkan Ibrahim pula jenis yang lebih diam, yang lebih sabar, yang lebih relax, yang lebih tenang. Sebab ada satu lagi tujuan malaikat datang ke rumah mereka selain daripada nak maklumkan itu, mereka sedang dalam perjalanan menuju kepada kaum Lut. Depa on the way nak pergi dekat kaum Lut, singgah sat pi dekat rumah Ibrahim itu. Apa kaitan Ibrahim dengan Lut? Ibrahim adalah pak saudara kepada Lut. Lut tu anak belakang. Jadi habaqlah dekat Ibrahim. Ibrahim, kami ni on the way nak pergi rumah, on the way nak pergi kepada kaum Lut. Ibrahim terkejut. Pasal apa nak buat apa? Dia pun kata, kami dapat perintah daripada Allah untuk bawa azab kepada mereka. Ibrahim minta apa? Minta tangguh. Ibrahim minta tangguh. Sebab Nabi Allah Ibrahim dengan Sarah pernah tinggal sekejap di kawasan Sodom itu. Pernah tinggal sekejap. Dan mereka tak tahan melihat keadaan begitu LGBT berlaku di situ. Maka mereka pindah keluar. Pindah keluar duduk di Babylon ataupun mungkin juga di Palestin. Maka bila datang malaikat nak memberikan azab, Ibrahim minta tangguh. Tosahlah. Tunggulah, bagi mereka kot-kotlah. Sempat lagi kot mereka nak kembali bertaubat kepada Allah. Bagilah masa sikit dekat mereka. Sedangkan Sarah dalam bilik bila dengar cerita macam tu, menepuk-nepuk muka seronok. Ha, kalau kita ni mungkin yes yes, dia mai dah azab, mai dah azab pada muka mereka, lagu tu lagu kan, seronok. Sedangkan Ibrahim karakter lebih sabar, lebih relax, tak apa, bagi dia pemasa sikit kot. Tetapi malaikat mengatakan bahawa ini adalah perintah Allah, kami perlu sampaikan kepada mereka. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, baik, habislah cerita tentang tu. Kemudian berlakulah proses penyembelihan tersebut, ya. Cuma dekat situ banyak maklumat-maklumat datang daripada riwayat Israiliyat. Hak itulah tambahan-tambahan tu. Hak mai yang kata apa, telangkukkan muka sebelum tu, habak dekat mak, jangan duk mai ikut sekali. Tu semua adalah tambahan-tambahan riwayat Israiliyat. Dan nampaknya Al-Quran tak cerita sangat, dan Nabi kita pun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak sangat fokus kepada itu, tetapi lebih fokus kepada elemen ayah tanya anak, anak respon dengan lembut dan mengizinkan. Itu lebih besar. Sebab logik akal, tidak semua orang, tidak semua anak yang boleh menerima dengan semudah-mudahnya apa arahan daripada Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka daripada kefahaman kita ini, ni baru sikit ni, banyak lagi ni kalau kita nak pergi ni. Daripada kefahaman ini mungkin akan membuatkan kita lebih bersedia untuk menyambut Aidil Adha. Tuan-tuan, saya duk fikir masyarakat kita ni kenapalah Aidil Adha ni dia rasa tak apa, tak meriah sangat. Cuti pun tak banyak. Raya puasa boleh tengok. Dia panggil habis semua hak duduk di KL, Johor, balik raya. Tapi Aidil Adha ni habis gitu aja. Pasal apa? Mungkinlah, mungkin. Pertama, sebab raya puasa ni, sebelum raya puasa, dia
dia ada puasa. Jadi 30 hari itu kita duk puasa tu, dia jadi macam ada satu hari kemuncak untuk kita rap. Rap ni maknanya untuk kita simpulkan semua hak kita duk buat selama ni. Namanya Aidilfitri tu lah. Jadi 30 hari kita dah all out dah dengan tarawihnya, dengan puasanya apa semua. Dia mai satu Syawal tu kira kemuncak tu, boleh takbir raya pagi tu kira boleh boh sampin apa, boh songkok bagi sengit sikit. Butang kerih ke. Tu kira habis tu. Kemuncak dia. Tapi ada Adha ni, dia tak ada kemuncak. Betul tak? Dia kira duk tenang-tenang, raya habis dah. Duk tenang-tenang, semayang habis dah. Dia tak ada benda hak kita nak kena buat. Tak ada benda hak kita nak kena buat sebelum pi ke ada Adha. Tapi untuk orang yang buat haji, dia dapat rasalah benda ni. Yang buat haji dia dapat rasa benda ni sebab kemuncak, pak, raya, semayang. Tapi kita ni tak ada. Jadi cara dia macam mana? Cara dia macam mana supaya kita dapat dia punya feeling tu? Cadangan dalam seminggu dua ni tuan-tuan, kita kena banyak mencari cerita-cerita yang bersifat pengorbanan macam ni. Itu cara dia. Kita tengok balik, kenapalah ada Adha ni penting sangat ni? Bila tengok Kaabah tuan-tuan, kita akan nampak di sana bukan hanya Kaabah, tetapi jauh di sana ialah kita akan nampak sekeluarga yang bersusah payah untuk membina dan membangunkan Kaabah. Ibrahim ada di sana, Ismail ada di sana. Dia melibatkan elemen keluarga. Sebab itu Aidil Adha ni sebenarnya adalah elemen keluarga. Sepatutnya hak ni anak-anak kena balik. Dan tanda pengorbanan. Kalau hampa betul, hampa ni pun balik. Adil Adha, cuti sehari ayah. Nak balik macam mana? Aidilfitri tu dah habis dah hari tu banyak. Adil Adha, dia kosong sikit. Inilah yang kita nak kena ubah. Ubah sikit lah. Macam mana nak bagi kita rasa lebih penting ada Allah ni? Sebab dia melibatkan pengorbanan yang besar, melibatkan hidup dan juga mati. InsyaAllah mudah-mudahan dengan tafsir ayat surah Saffat 102 pagi ini akan membuatkan persediaan emosi kepada kita dan juga persediaan spiritual kepada kita untuk kita menyambut Aidil Adha tidak lama lagi. InsyaAllah. Aku la qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.